Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak songong. Ya, saya si anak songong dan saya lama juga gak bikin video ya. Nah, sibuk kerja sih. Oke, di video kali ini saya akan mengganti untuk LCD. Ini LCD Lenovo. Laptop Lenovo G4070 dan dia layarnya gelap, gak mau tampil. Ya kalau ganti LCD ya ganti aja, soalnya dari usernya sendiri sih permintaannya seperti itu ya. Kalau kalian mau tahu tampilannya gelap itu seperti apa, ini sudah saya bongkar. Untuk video pembongkarannya ada di awal mungkin ya atau di akhir, soalnya audionya nggak masuk. Oke, di sini agak kita kendorkan seperti ini biar kalian tampak ya, dan kita nyalakan volume. Oke, di sini indikator LED-nya nyala dan di sini juga indikatornya nyala karena kameranya di atas. Coba pakai kamera HP aja untuk melihat indikatornya nyala. Indikatornya nyala menandakan dia sedang booting atau proses ya. Dia proses karena saya menggunakan charger video. Oke. Dan di sini gelapnya itu seperti apa? Kita cari center dulu. Kita pakai center pakai HP aja ya. Kita rekam pakai kamera atas yang katanya segelap. Tampak rekaman sekali ya. Di sini biasanya adalah ini dia. Menandakan dia gelap ya. Dia terang enggak ya? Dia kan enggak ya. Kita cari lampu dulu, lampu untuk menyinari dia biar terang. Oke, langsung dia akan tampil. Kita pakai kita akan pakai apa? Ini hasil rekaman di video HP. Kalau lampunya kita ambil, dia akan kembali ya. Dia kalau kita sinari dari depan juga dia akan kelihatan. Itu ada banyak tabel tulisannya ya. Jadi intinya video LED LED ini ya mati, jadi kita ganti saja. Oke, ini kita matikan dulu karena harus langsung kita baca. Kenapa saya tahu dia akan mati? Karena saya di sini menggunakan adaptor yang menampilkan ampere dari laptop tersebut. Jadi kalau ampernya sudah mengecil, dia pasti mati. Jadi aman gitu loh. Oke, kita lepas dulu. Oke, kita ganti untuk layarnya. Di sini sudah ada LCD baru banget. Kalau kalian pengen LCD seperti ini baru itu dengan garansi 2 bulan atau 3 bulan biasanya, kalian bisa cek kolom deskripsi. Di situ saya sudah memberi link untuk pembelian LCD tersebut. Di sini saya mendapatkan garansi 3 bulan. Kan lumayan panjang. Buat kalian yang pengen ganti LCD sendiri ya, jangan lupa ini untuk fleksibelnya kalian harus hati-hati. Pastikan juga baterainya sudah terlepas ya, biar nggak konslet. Oke, dan kita pastikan juga pakai pinset agar dia sudah masuk ke dulu. Oke, sudah masuk. Kita tes apakah dia bagus atau enggak. Bagus, kita konfirmasi ke orangnya apakah orangnya mau ganti LCD-nya atau enggak, atau ganti bekas. Di sini saya ada bekas satu bekas dan hasilnya masih ada. Cuma screen guard-nya aja. Oke, di sini dia langsung tampil ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya.
Oke, berarti di sini saya tinggal konfirmasi orangnya dulu. Oke, mohon maaf kalau di sini sangat berisik sekali, berisik motor. Udah, berisik banget karena saya di pinggir jalan ya, dan nggak ada peredamnya juga. Dan di sini saya juga lagi dengerin musik. Nah, nanti kalau video ini kena copyright ya. Oke guys. Di sini saya panggilannya kan. Oke, kan di sini untuk usernya sudah saya konfirmasi dan dia minta yang bekas. LCD-nya minta yang bekas ya. Bekas lama. Bekas lama dan kondisinya masih uji box. Kayaknya udah mati tapi kabarnya masih ada. Kita tunggu dulu. Dan dia berat-berat mati. Sobat, screen guard-nya aja kotor. Ini mau kita potel screen guard-nya. Kita potel. Atau kita lihat dulu ya. Kita lihat aja dulu seperti apa dengan screen guard yang kotor ini. Apakah dia mau nanti kelihatan seperti baru atau sama yang itu tadi? Tidak. Oke bos, di sini banyak orang-orang yang kabar. Apa coy? Oke, sudah kita pasang lagi, kita tes hasilnya layarnya seperti apa dan ini masih ada screen guard-nya ya. Kotor banget. Dia kan enggak sih. Ini ya. Masih kotor sekali. Jadi ini kita potel. Dan layarnya masih bagus. Normal saya. Dan mau saya ganti screen guard-nya biar kelihatan seperti baru. Jadi untuk kalian yang beli LCD pastikan kurang lebar dikit dan status saja ini yang pertama ya. Kita kurang uci jadi normal ini kita potong ya. Kita potong kalau Pak Adia nanti jadi persis persis kali. Kita matikan dulu, aku takut konflik. Tapi buat kalian, kalau screen guard ini kan ada lapisannya, kita bisa kita lepas. Dan dia kelihatan seperti baru sekali. Oke, kelihatan seperti baru ya. Ininya yang kita lepas kita ganti. Oh, ini elektronik baru. Udahlah, susah banget ya. Kita pasang saja biar nanti sama orangnya dikelengkak sendiri.
sudah rapet dan kita pasang baterai. Masang screen guard dan gak jadi kepasang juga. Walah. Oke, mungkin seperti itu dulu video kali ini, dan kalau kalian suka silakan like, gak suka dislike aja gak apa-apa, dan see you next time.